Ibu Naas, tempat praktek bidan Yuni Budianto di Perumahan Toncung, Kecamatan Brunei, Kabupaten Bangkalan, diamuk massa pada Senin 28 Juni 2021. Kejadian itu berawal dari massa yang teridentifikasi warga desa Naroan, kecamatan setempat, menyambangi tempat praktek tersebut dan membuat kekacauan. Alasannya, mereka kecewa lantaran sang bidan menolak persalinan hingga ibu dan calon bayinya meninggal dunia lantaran dibuat ribet dengan prosedur. Selain itu, salah satu warga Naroan, Kusairi, menceritakan sejatinya massa mengamuk secara spontan lantaran bidan menawari agar ibu dan calon bayi yang meninggal dinyatakan terinfeksi COVID-19. Pintu luar situ. Demo memanas Naroan. Sedangkan Kepala Puskesmas Burne Syaiful Hidayat menjelaskan sejatinya terjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Dia menyampaikan kejadian itu berawal dari sang bidan yang melayat ke rumah duka lalu menanyakan riwayat kematian. Selain itu, dikatakannya sang bidan tidak pernah menolak persalinan tersebut. Helmi Yahya, Syahid Mujtahidi, KM Mavis Bangkalan, melaporkan.